ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ Dan sungguh kau tak akan menemukan penolong ke atas azab yang kami berikan kepadamu. <gülüş> Ampe Rasul digituin. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wa ala amma ba'du. Ikhwati Melanjutkan pembahasan kita dari Sirah Nabawiyah. Kemarin kita telah berbicara tentang ya. Sampai para kaum musyrikin bingung bagaimana menyikapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dakwahnya yang terus berkembang. Ya. Tekanan demi tekanan yang mereka lakukan ternyata tidak menghambat jumlah pengikut Muhammad sallallahu ya, alaihi wasallam yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti agamanya justru semakin banyak dan banyak segala cara mereka lakukan untuk menghentikan dakwah tersebut ya baik cara-cara kooperatif ataupun cara-cara keras dan itu pun maju mundur. Nanti mereka keras, nanti mereka mundur lagi dengan cara membujuk, nanti mereka keras lagi sampai bahkan Abu Jahal kita ceritakan yang berniat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Allah Subhanahu wa taala porak-porandakan semua makar mereka tersebut, ya. Itu telah kita ceritakan ya di pertemuan kemarin. Ya. Mereka pun akhirnya memberikan penawaran-penawaran dan mencoba bergain sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berangkat dari kebingungan mereka ini dan kegagalan mereka dalam menghambat dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Musawamat Ini udah belum? Bab ini udah ya. Kita ulang dari sini ya. لما فشلت قريش في مفاوضاتهم المبنية على الإغراء والترغيب والتهديد والترهيب وخاب أبو جهل فيما أبداه من الرعونة وقصد الفتك تيقظت فيهم رغبة الوصول إلى حل حصيف ينقذهم عما هم فيه Ketika mereka gagal, para kaum Quraisy gagal dalam seluruh atau upaya-upaya yang sifatnya untuk membujuk dengan memberikan hadiah-hadiah dan penawaran-penawaran ya. Dan kemudian juga gagalnya Abu Jahal dalam upaya yang dilakukannya untuk mematikan rasul, mematikan dakwah dengan cara membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya semakinlah para kaum Quraisy mereka makin greget gitu untuk sampai kepada sebuah sikap yang sikap yang benar-benar menjadi uh, penentu, sikap final, ya, untuk menyelamatkan kondisi mereka tersebut, ya. Walam yakunu yajzamun anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala batil. Dan hakikatnya para kaum Quraisy sendiri, mereka sebenarnya berada di atas keraguan. Mereka nggak yakin bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas kebatilan, karena mereka mengenal sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dari kecil dan lain-lain. Mereka tahu itu semua. Mereka sendiri nggak yakin dengan apa yang mereka yakini itu. Dan bahwasanya yang dibawakan oleh Muhammad yang bertentangan dengan apa yang ada pada mereka itu, bahwasanya yang dibawakan Muhammad itu batil. Mereka nggak nggak sure, nggak begitu yakin akan hal tersebut hakikatnya. Ya. Bahkan, Allah Ta'ala, bahkan kondisi mereka itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan la fi mereka berada di dalam keraguan yang yang benar-benar dahsyat di dalam hati mereka nih akan kebenaran agama yang mereka pertahankan ya ain yusawimuhu sallallahu alaihi wasallam fi wa yaltaqu bihi fi tariq akhirnya mereka melihat yakni berpendapat untuk mencoba mengajukan kembali bergen kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ketemu di tengah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayatruku ba'da hum alaihi wa yutalibu an Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam bitarki ba'di ma huwa alaihi. Mereka siap untuk meninggalkan beberapa nilai yang mereka yakini Asal Nabi pun meninggalkan beberapa nilai yang diyakininya oleh sallallahu alaihi wasallam gitu supaya ketemu di tengah gitu. Wa annahum bi hadzal tariq Mereka kira dengan cara tersebut mereka bisa sampai kepada hak. Ya, engkan mayadu yadu Nabi sallallahu alaihi wasallam Mereka mengira bahwasanya apabila memang ternyata yang diserukan oleh Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam benar, kita pun mendapatkan jatah kebenaran dengan mengikuti sebagian dari yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kocak. <laughs> Diriwayatkan Ibnu Ishaq dengan sanadnya ia bercerita yang tarada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wahyu yatuf bil Ka'bah al Aswad Muttalib al ibnu Asad ibnu Abdul Uzza wal Walid ibnu al Mughira wa Umayyah ibnu Khalaf wal As ibnu Wa'il al Suhami. Suatu hari ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siang seperti biasa bertawaf di Ka'bah dihampirilah ia oleh beberapa tokoh Quraisy اسود ابن المطلب، ابن اسد، مدير عبد العزة وليد، مغيره، اميه بن خلف، عاص بن وائل، دن وكانوا ذوي اسنان في قومهم، ملك عبد الله طوقه طوقه pada kaum قوم مريكا. فقالوا للملك ابن مليك، بربي kepada رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محمد، ملك بركات، وهي محمد. هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد. يو اكمر Biar kita pun ikut menyembah apa yang kau sembah Tapi kau pun ikut menyembah apa yang kami sembah amr <laughs> Sehingga kita nih masih ada titik temulah diantara kita Begitu Apabila memang ternyata hal yang kau ibadahi adalah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kami ibadahi, maka kami pun mendapatkan jatah keuntungan dan kebaikan dengan ikut beribadah denganmu begitu cemah. Wa in kana ma na'bud mimma kunta qad akhadhta kami Dan apabila ternyata apa yang kami ibadahi lebih baik daripada apa yang kau ibadahi, kau pun mendapatkan jatah kebaikan gitu dari kami. ta'ala fihim. Ah, pada kasus itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini. Qul Ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun Itu Katakanlah Wahai sekalian orang-orang kafir Sungguh Aku tidaklah menyembah apa-apa yang kalian sembah Wala antum abiduna ma'abudu Sungguh kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah Wala ana abidu abadum. Sungguh aku takkan pernah menyembah apa yang kalian sembah Lakum dinukum waliyadin Kalian punya agama kalian Aku pun punya agamaku jadi yani agama kita adalah dua hal yang berbeda. Ya? Surat Al-Kafirun ini diantara surat-surat yang paling menegaskan nafi, menegaskan pengingkaran terhadap kekufuran dan kesyih, kesyirikan. Ya? Wa akhraj abd ibn Humayd wa an ibn Abbas anna dan di sanad lain dari ibn Abbas Ibn Abbas menceritakan bahwasanya orang-orang Quraisy berkata, "Lau istalamta alihatana la'abadna ilahak." Andai saja kau mau menyentuh tuhan-tuhan kami, yang berhala-berhala kami, maka kami pun akan menyembah tuhan. Begitu mereka berkata demikian kepada rasul, "Nah, disitulah turun kuliah ya Ayuhal kafirun. Nah. Diriwayatkan Ibnu Jarir juga, dan lain-lain bahwasanya kaum Quraisy berkata kepada rasul sallallahu alaihi wasallam, ilahana, alihatana sana bagaimana kalau kau, Muhammad, menyembah kepada tuhan-tuhan kami?" Setahun. Nah. Ya, wa na'bud ilahak sana dan kami menyembah Tuhanmu setahun. Itu gantian, gitu. Fa anzalallah. Dari situ Allah turunkan kul ya ayyuhal kafirun. Allah turunkan kul. Afa ghayra Allah ta'muruni a'bud ayyuhal jahilun. Turun ayat itu. Katakanlah Apakah kal kalian memerintahkanku mengajakku untuk menyembah hal lain selain Allah wahai orang-orang yang jahil begitu ya Surah Az-Zumar Allah Ta'ala mudhika ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala batalkan semua penawaran-penawaran yang lucu ini. Mudhika, konyol. Ya, lucu ini. al al-jazimah Masih juga kaum Quraisy belum putus asa. Masih terus melakukan upaya untuk menentang vibes yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Arus yang dibawakan Rasul Sallallahu alaihi wasallam di antara kaum Quraisy. Bal <tik> abdu bal abdu mazidan min at-tanazul bi syarat ay yajri an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'd at fi ma min at Bahkan mereka menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggih? Okay? Mereka akan meninggalkan beberapa keyakinan yang mereka yakini atau beberapa bentuk ibadah yang mereka yakini selama ini dengan syarat asal Nabi juga Meninggalkan beberapa nilai-nilai yang selama ini dia dakwahkan kepada para kaum Quraisy. <laughs> yang beberapa ajaran-ajaran Nabi SAW batalkan itu, kami pun akan membatalkan beberapa ajaran-ajaran agama kami. Demikian. Akhirnya mereka berkata, Allah ceritakan. Yeah. Coba kau datangkan deh, coba deh, coba deh. Kau datangkan Quran lain selain Quran yang selama ini kau sampaikan. Atau ganti deh isinya deh. Kita ikutin ente. Begitu Allahu <laughs> Allah pun memutuskan itu. Yani Allah pun mematahkan upaya mereka itu dengan Nabi apa? Dengan disampaikan jawabannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah berfirman kul ma nuli, ma nuli an min nafsi katakan wahai Muhammad sungguh tak pantas bagiku tidak tidak ada hakku nggak bisa aku ya untuk menggantinya atau mengubah isinya dari diriku sendiri yakni dengan karang-karangan diriku sendiri in ma yuhailai sungguh aku hanyalah mengikuti menyampaikan sebatas apa yang diwahyukan kepadaku. Inni akhafu in Sesungguhnya aku takut. Apabila aku memaksiyati Tuhanku, yang mengikuti apa yang kalian inginkan ini, yang kalian bujukkan kepadaku, sesungguhnya aku takut azab hari yang pedih kelak. Azab yang pedih di hari yang besar nanti. Ya? Surah Yunus. amal. Bahkan Allah memperingatkan ya betapa besarnya amalan tersebut yakni betapa besarnya kasus atau kesalahan tersebut apabila terjadi mengganti atau menukar isi Al-Qur'an -Qur, Al untuk mengikuti selera kaum musyrikin supaya dicintai dan diterima oleh orang-orang yang kita se orang-orang yang kita seru ya Allah berfirman wa <tuh> ilayka <tuh> <tuh> hampir saja mereka Tuh, hampir, hampir saja mereka memfitnahmu, yakni membuatmu tergelincir. Ya. Terjauhkan dari apa yang kami telah wahyukan kepadamu, yakni dari Al-Qur'an. Agar kau membuat-buat, yakni mengarang-arang atas nama kami dengan hal lain, yakni membuat-buat Nilai-nilai lain selain apa yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengganti isi Al-Quran Wa khalila. Dan dengan itu mereka akan menjadikanmu sebagai kekasih mereka. yakni orang yang mereka ridhoi dan mereka cintai. Ya. Walaula an sabbatnak. Nah, kalau bukan wahai Muhammad, kalau bukan karena kami berikan sabat keteguhan kepadamu, laqad kitta ilaihim syai'an qalila. Hampir saja kau mengikuti bujukan mereka. Tuh, hampir saja kau condong mengikuti bujukan mereka ya karena saking rasul menginginkan agar kaumnya menerima dakwahnya sallallahu alaihi wasallam idza wa almamat apabila itu terjadi benar yakni kau mengikuti bujukan mereka tersebut maka kami akan rasakan kepadamu ya azab dua kali lipat, lipat baik di dalam kehidupan ataupun setelah kematian ya Summa la nasira, dan sungguh kau tak akan menemukan penolong Ke atas azab yang kami berikan kepadamu Hampir <guluh> Rasul digituin Sallallahu alaihi wasallam Nah sahabat di dalam dakwah ini Hakikatnya menjadi contoh bagi para da'i Bahwa janganlah demi diterima Atau janganlah demi kita dapat memasuki atau mendapatkan cinta atau keriduan sebuah kaum. Akhirnya kita turun meninggalkan hak-hak yang telah kita pelajari atau diam dari hak yang harusnya kita sampaikan. Demi apa? Demi menerima apa yang diinginkan oleh pasar, selera pasar. Itu adalah sikap yang sangat menunjukkan sikap yang jauh dari sifat sabat teguh. Seorang yang sahabat bertahan di atas nilai yang harusnya memang dia sampaikan. Tidak peduli apakah mereka mau terima atau tidak, dan janganlah demi penerimaan para manusia, demi penerimaan pasar. Akhirnya dia meninggalkan hak-hak yang harusnya dia sampaikan, hanya memilih materi-materi atau nilai-nilai yang kira-kira disepakati oleh bersama, bahkan disepakati oleh para ahlus sunnah dengan ahli bid'ah. Nilai-nilai yang sama, nilai-nilai akhlak, dakwahnya begitu kan? nilai-nilai adab, akhlak yang ahlus sunnah sama ahlul bidah di situ sama, nggak ada bedanya. Tujuannya apa? Supaya merangkul pak pasar. <laughs> Adapun hal-hal yang harusnya dia inkari. dari syirik-syirik, nilai-nilai kesyirikan yang bertentangan dengan nilai tauhid atau nilai-nilai bidah yang bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu Dia diam dari itu. Tak mau menyampaikan. Kenapa? Nanti enggak enggak produktif. Ya, kontraproduktif dengan dengan upaya meraih pasarnya, ya, nggak sesuai dengan selera konsumen nanti. Ini sayang sekali demikian yang terjadi banyak dari para dai. Kita lihat orang-orang dengan gelar-gelar pendidikan tertinggi hanyalah menyampaikan materi-materi yang ya Materi-materi yang nggak bikin umat nambah pinter dengan belajar begituan. Materi-materi gitu. ilmiah yang membuat kita semakin mengenal mana hak mana balti Memperingatkan kita mana syubhat-syubhat yang kita nih para penuntut ilmu atau alam nggak bisa lihat, tapi mereka ahli ilmu dengan gelar ilmu tinggi harusnya bisa melihat itu, gitu. Memperingatkan kita dari gituan kayak kagak. Materi-materi yang disampaikan adalah materi-materi sekali lagi dengan judul-judul juga yang menarik pasar dan lain-lain. Ya, maaf Allah. Ini adalah di antara sifat yang jelas menggambarkan jauhnya seorang da'i dari sifat sabat Dari sifat sabat di atas hak yang telah dia pelajari dan harusnya dia dakwah dakwahkan. Dia nggak bersabar, nggak sabar mendakwahkan hak yang telah dia pelajari Nggak sabar mendakwahkan hak yang telah dia pelajari Ya, Kemudian hiratu Quraisy wa jad wa bil yahud. Puyangnya kaum Quraisy No, hirah yang ini puyangnya, oh, pusing. Kaum Quraisy nambah puyang nih. Dan mereka terus berpikir okay, bagaimana mengatasi masalah yang terjadi pada kaum kita nih. Vibe baru yang dibawakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arus baru ini yang bertentangan dengan arus yang selama ini berjalan pada kakek nenek moyang kita. Mereka terus berpikir. Akhirnya mereka mencoba menghubungi orang-orang Yahudi untuk membantah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena mereka mengetahui kaum Yahudi ini kaum yang memiliki keilmuan yang lebih dibanding kaum-kaum lain. Ya. Mereka mencoba komunikasilah dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Di Madinah gimana caranya nih ngebantah dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu ceritanya ya azlamat amam al musyrikin as-subul ba'da fashlihim ba'da fashlihim fi hadhihi al mufawadat wal musawamat wa tanazulat nah akhirnya semakin gelaplah seluruh jalan di hadapan kaum musyrikin setelah seluruh kegagalan mereka bergen mereka bujukan mereka ya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gagal, semakin gelaplah jalan di hadapan para kaum musyrikin. Wah <tuh> Akhirnya mereka pun bingung, kudu bagaimana lagi ini, gitu. Hatta koma ahad Sehingga mulailah muncul salah seorang syaitan di antara mereka. Tuh, syaitan yutlak alal ins wa alal jin. Kalimat syaitan bisa digunakan untuk orang, bisa digunakan untuk jin. No, syaitan itu kalimat yang bisa digunakan untuk Orang sama untuk jin yang dibilang syaitan dari golongan jin adalah kafarotul jin. Jin-jin yang memilih untuk Kafir, nah itu secara umum dibilang syaitan dengan level-levelnya yang paling tinggi, highest commander tentunya iblis. Alaihi-lahana oh, komandan tertinggi no Iya, iblis. <laughs> Terus di bawah-bawahnya banyak lah, ada ifrit to, pakai tok Efrid, nong nah, nyampe sini jadi iprit. Oh, jin iprit. oh. Pake ain, nama to ya. Efrid Ada Gaul, Gaul, hmm, Gaul, ya antara komandan-komandannya nih ada Gaul, ada Arwah, Arwah nih yang suka main sama babies, yang suka main sama bayi-bayi mana? Sia. Nama golongan Jin itu Arwah tuh, Arwah tuh. Nama golongan Jin bukan Arwah orang dulu, bukan. Arwah tuh nama orangan, golongan. golongan Jin yang suka bermuamalah dengan bayi-bayi manusia. Kita bermuamalah dengan arwah tersebut waktu kita kecil. Cuman diantara bentuk rahmat Allah, kita dikasih short term memory sehingga kita lupa gimana wajahnya, gimana mukanya. Jadi diantara bentuk rahmat Allah Subhanahu ta'ala. banyak golongan-golongan tersebut secara umum dibilang syaitan yang kasir nih. Jin yang kasir dibilang syaitan. Nah manusia yang menjadi perpanjangan tangan mereka juga dibilang syaitan ya makanya minal jin nanti wanas nah mulailah salah seorang setan di antara kaum Quraisy ini bangkit dan bicara namanya Nadir bin Harith fana sohahum ini salah seorang tokoh Quraisy ini menasehati mereka menasehati orang-orang Quraisy dia bilang Ya ma'asyara Quraish Wahai sekalian kaum Quraish Wallahi lakad nazal bikum amrun Ma'ataitum lahu bihilah ba'd ba Sungguh Telah terjadi pada kalian Sebuah perkara yang kalian gak tahu solusi ini, solus Solusinya apa Untuk mengatasinya Ya Qad kana Muhammad fikum Ghulaman hadasan Ardakum fikum Padahal Muhammad dulunya diantara kalian Adalah bocah baru kemarin sore Tuh Ardakum fikum yang Sikapnya membuat kalian mencintai mereka. Sifat-sifat yang ada padanya membuat kalian pada dasarnya mencintai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa asdaqukum haditha dan dia paling jujur di antara kalian di dalam ucapannya. Wa a'zamukum amanah bahkan dia adalah orang dengan amanah yang paling besar yang ada di antara kalian. Hatta idza fi shayb wa ja'akum bima ja'akum bih sahir. Sehingga kalian mulai Ketika kalian mulai melihat Muhammad menjadi lebih besar, lebih besar, dan kemudian membawakan apa yang ia bawakan kepada kalian, yakni dari ajaran-ajaran yang bertentangan dengan apa yang ada pada kalian, mulailah kalian berkata tentangnya. Kalian bilang, katanya dia adalah sahir, penyihir. La wallah bisahir, tidak demi Allah. Kita sama-sama sadar, dia bukan penyihir. Ya, Muhammad bukan penyihir. Laqad saharah wa nafasahum wa aqdahum. Kita telah melihat banyak para penyihir dengan tiupan nafas, nafas. Gitu. Wa aqdahum dan kemudian dengan buhul-buhul yang mereka buat, buhul-buhul ini kayak vudu, vudu. Diikat-ikat tali itu. Itu penyihir tuh mainannya kan begituan kan? Ya kan? Muhammad tidak main gituan. Dia bukan penyihir. Wa kahin, kalian bilang dia adalah dukun. La wallah, ma huwa bikahin. Tidak demi Allah. Kita ini sama-sama sadar dia bukan dukun. Qad kahana wa takhalujuhum sami'na Kita udah lihat banyak para dukun, kita lihat bagaimana praktek-praktek mereka dan kemudian jampe-jampe mereka sejak ini. Sejaknya mereka ini jampe-jampe yang suka dipakai dukun, gitu ya. Jampe-jampe harupat gede-gede lompat. Wow. Wa kultum syair Kemudian kalian bilang dia adalah seorang penyair La wallah ma huwa Tidak demi Allah Kita sama-sama sadar dia bukan penyair Qadra aina syairah Wasami'na asnafahu kullaha hazajahu warajazahu Kita telah melihat para penyair Dan kita tahu gaya-gaya syair Dan kemudian gaya-gaya rhymes Yang ada pada para penya penyair tidak demikian pada Muhammad sallallahu alai wasa. Wa majnun. Kalian bilang dia gila. La wallah, tidak demi Allah, mahwa bimajnun. Dia tidak gila kok. Laqad raainal junun, kita telah banyak melihat kelakuan orang-orang gila. Fa ma huwa bi khanaqihi wa Tapi enggak ada kelakuan-kelakuan tersebut pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngambok kemudian gerendeng sendiri orang gula kan juga suka, suka ngomong sendiri begitu atau nyambit-nyambit gitu Muhammad nggak begitu sallallahu alaihi wasallam ya ma'asyar ma quraish, wahai sekalian kaum quraish fanzuru fi sya'nikum coba pikirkan lagi nih kondisi kalian fa innahu wallahi laqad nazala bikum amrun 'adzim sesungguhnya demi Allah ini masalah besar yang terjadi pada kalian sebenarnya ya وكأنهم لما رأوا صموده صلى الله عليه وسلم في وجه كل التحديات ورفضه كل المغريات وصلابته في كل مرحلة مع ما كان يتمتع به من الصدق والعفاف ومكارم الأخلاق قويت شبهتهم في كونه رسولا حقا Dan kemudian juga ikhwatu rahimakumullah Di waktu yang sama Ketika para kaum musyrikin ini Jelas-jelas mereka melihat Tegarnya Nabi Muhammad SAW menghadapi semua rintangan dakwah yang mereka berikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian betapa ia menolak semua hal-hal yang sifatnya membujuknya dari kekayaan-kekayaan atau kekuasaan yang ditawarkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuatnya terlena, tapi dia menolak itu semua. Ya, wasallam dan betapa tegarnya dia di setiap fase dakwahnya. Ma'amakan kemudian di waktu yang sama juga ada sifat-sifat yang sangat mulia pada dia yang mereka akui itu dari kejujuran yang luar biasa kemudian iffah iffah yakni menahan diri sehingga tidak menunjukkan kebutuhan kepada orang atau tidak meminta kepada orang atau menahan diri dari sikap-sikap yang merusak kehormatan ya iffahnya wa akhlak dan bentuk perangai-perangai mulia yang ada pada Muhammad mereka, ketika mereka melihat semua itu kawiyat syubhatuhum fi kaunihi rasulan hakon akhirnya semakin kuatlah syubhat pada kaum musyrikin bahwasanya dia adalah rasul beneran sallallahu ini kan syubhat buat mereka mah buat kita mah itu hak buat dia mah buat kaum musyrikin mah itu syubhat gitu ya Ketika mereka melihat semua itu, rekor yang Muhammad catatannya Muhammad shallallahu alaihi wasallam, gak goyang digoda kayak gimana ini, itu terus gak gentar diteken kayak gimana gak, tetap dia berjalan, straight di jalannya, di program dakwahnya ini, itu akhirnya semakin kuatlah syubhat di hati mereka. Bahwasanya jangan-jangan beneran nih Muhammad adalah Rasul, shallallahu alaihi wasallam, syubhat no, katanya. Fakarru an yattasilu bil yahud. Akhirnya mereka mulai, oke okay deh, udah. Kita ngobrol deh sama orang-orang Yahudi. Hatta ya ya ta'akkadu min amrihi alaihi wasallam. Supaya kita bisa meyakinkan diri kita. Benar gak sih ini Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dia mau minta fatwa sama orang-orang Yahudi. -orang Yahudi, Yahudi ini jago bro. Dia bisa ngetes nih Nabi Ori ya apa bukan <tuk tangan> dengan ilmu yang ada pada mereka banyak. Kayak Abdullah ibnu Salam, Abdullah ibn. Salam, tadi kan dia pendeta Yahudi kan? anhu. Hah? Orang yang paling ditokohkan di antara orang-orang Yahudi. Ketika Rasul masuk Madinah sallallahu nanti ada, nanti ada, nanti kita sampai pembahasan itu. Dia langsung melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari wajahnya dia langsung berkata, "Anmal wajh, biwajhi kathim. Mukanya sih bukan muka tukang bohong nih. Tuh. Lihat Rasul. Wajhuh yang tak bersedek sebelah lisannya. Mukenya berbicara kejujuran sebelum lisannya. Sallallahu alaihi wasallam. Amal wajah, falaisa biwajhi kadir. Mukenya sih bukan muka kang bohong nih. Iya gak? Begitu. Begitu ada kesempatan dia tanya langsung kepada Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad. Inni sa'iluka asya. La ya'lamu jawabaha illa nabi. Wahai Muhammad. Aku mau bertanya kepadamu beberapa hal yang tidaklah mengetahui jawabannya kecuali seorang nabi. Uh, jago gak nih orang? Dia bisa ngetes nih, nabi ini ori apa bukan? Jago gak nih orang? Radhiallahu anhu. Ini dia tanya beberapa Mata azkarul maulud Kapan baby yang dilahirkan nih Jadi wanita, kapan baby jadi Lelaki, kemudian Awal awal jannah snack pertama, makanan pertama yang dimakan oleh penduduk surga nanti apa dan pertanyaan-pertanyaan lain langsung Jibril mengkhabarkan jawabannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kisah panjang yang pernah kita ceritakan ya dari situ Abdullah bin Salam langsung bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ala kulli hal yahudi memang kaum yang memiliki keilmuan lebih dibanding kaum lain Allah turunkan banyak kitab kepada mereka Ya, akhirnya bocoran-bocoran itu sering ada pada mereka memang. Nah mereka nih kaum Quraisy akhirnya mau coba deh konsultasi sama orang-orang Yahudi. Kita nanya deh, benar gak sih ini Muhammad Nabi apa bukan? Begitu, Sallallahu Alaihi Wasallam <laughs> pakai butuh konsul, no. <laughs> ya. فَلَمَّا نَصَحَهُ مُنَضَّرُ بْنُ الْحَارِثِ بِمَا سَبَقْ كَلَّفُهُ مَا آخرَ أَوْ عَخَرَيْنِ لِيَذْهَبَ إِلَى يَهُودِ <الْمَدِنَة> nah, Karena Nadr bin Harith yang tadi khutbah itu dan kemudian menasihati mereka nilai-nilai tersebut yang disampaikan tadi akhirnya kaum Quraisy sepakat untuk menunjuk Nadr bin, ha bin, Harith bersama satu atau dua orang lain berangkat ke sonoh ke Madinah ngobrol sama Yahudi Madinah konsultasi tentang permasalahan nih Muhammad nih Sallallahu Alaihi Wasallam Fa'atahum. Akhirnya berangkatlah Nadhr bin Harith nih bersama beberapa orang mendatangi orang-orang Yahudi faqala ahbaruhum. Ketika diceritakan tentang bagaimana apa yang diserukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam para pendeta-pendeta Yahudi tersebut berkata kepada mereka, "Saluhu an salas. Coba tanya kepada Muhammad itu yang mengaku nabi di antara kalian tiga hal ini. Yeah. Fa in akhbar fa huwa mursal. Kalau dia mendapatkan jawabannya maka fix dia adalah seorang nabi yang emang diutus. Uh, jago orang Yahudi? Huh? Pertanyaan itu apa aja nih? Wa illa dan kalau dia enggak mendapatkan jawabannya fa huwa mutaqawwil. Kalau gitu dia ngarang-ngarang aja itu. Ya. Yeah. Salu an fityah dhahabu fi dhahril awal. tanyakan kepadanya tentang beberapa orang pemuda yang pergi di zaman-zaman terdahulu beberapa orang pemuda yang pergi di zaman di zaman terdahulu terdahulu wa makan amruhum gimana itu cerita para pemuda itu tanyain nama dia Atau ya ada berapa tadi tiga lahum hadisan ajaban sesungguhnya para pemuda tersebut Mereka memiliki cerita yang luar biasa ajaib ya nih, yang menakjubkan. Tanya dia, dia tahu enggak tuh cerita itu? Gitu. Ze? Wasalu an rajul tawaf balagh mashariq al-ard wa magharibaha. Tanyakan kepada dia tentang seorang lelaki yang berkeliling dunia, yang dia sampai kepada ufuk timur dan barat bumi. Okay? Dia sampai kepada penghujung-penghujung bumi. Tawaf, tawaf yang ini berke, berkeliling ya. Belahu masyarakat wa magharibaha bahkan dia sampai kepada timur bumi dan baratnya. Maka dana bau. Gimana ceritanya itu orang? Tanyakan kepada Muhammad itu. Wasalu dan tanyakan kepada Muhammad tentang ruh tentang ruh, spirit, ruh, ruh. Mahi apa itu ruh? Tanyakan pada dia tiga hal tersebut. Kalau dia bisa mendapatkan jawabannya, maka fix dia adalah Nabi Yun mursal. Kalau dia nggak bisa jawab, berarti dia mutakawil, ngarang-ngarang. Zen, ya akhir, tayyib. Wah, orang Quraisy berasa punya senjata nih untuk matahin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang deh tuh, dia de mudik ke Mekah. Ya. di Mekah, ketika sampai Mekah, qal nadhar bin harith bila sama orang-orang quraisy jinakum bifasl ma bainakum wa bain muhammad nih kita udah dapat nih fasl ya yani final tentang perkara antara kalian dengan muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhbaruh bimaqalahu Yahud bin harith ceritalah kepada orang-orang quraisy tentang apa yang disampaikan para pendeta yahudi itu Fasa alat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya lah kepada Rasul. Fix kan, gitu kan? Sesederhana itu dong. Para kaum Quraisy langsung bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anilumur telah tiga hal tersebut. Fana zalat bada ayam surat al kaf Rasul nggak langsung menjawab. Nunggu wahyu. Setelah beberapa hari turunlah wahyu surah Al-Kahfi. Eh, fiha di dalam surat itu kisah fityah, kisah tentang para pemuda tersebut wahum ashabul kahf. Yang dimaksud adalah para ashabul kahfi. Yang menyelamatkan diri dan agamanya dari negeri yang zalim dan kemudian akhirnya terjadi yang terjadi pada mereka sebagaimana dicerita ashabul kahfi. Wa kisah ar-rajul at-tawaf Dan kemudian juga di dalam surat tersebut terdapat Kisah tentang seseorang yang tawaf Yang berkeliling Sampai ke penghujung-penghujung penghujung, Timur dan barat bumi wahwa dhul kornein Yaitu dhul kornein Ya Yang emang menguasai bumi Syuf Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam Malakatid dunia arba'ah Oke okay? pernah menguasai buka bumi ini empat orang. Jadi kafir sekarang seberkuasa berkuasanya mereka nggak sampai level itu, gitu? Sampai level wahyu yang bilang nih, malaikat dunia arba ah. pernah menggenggam bumi ini, menguasai dunia ini empat orang. Mukminan, wa kafiran, dua orang mukmin, dua orang kafir. Amal mukminan yang mukmin ini Sulaiman alaihissalam sama Zulqarnain alaihi salam ya dan pendapat yang paling rojih Dhul Qarnain bukan nabi tapi seorang yang saleh ya amal kafiran adapun yang kafir adalah Namrud Namrud yang dihadapi Ibrahim alaihissalam lihat yang dihadapi Ibrahim ini level yang seperti sama Buhtan Sar Nezar, Babylon Babylon, Babylon Sar. Nah, tentang seseorang yang berkeliling bumi sampai ke penghujung barat dan timur bumi itu Zulkarnain terdapat juga kisahnya di situ jawab dan kemudian turun juga jawab tentang pertanyaan ruh di dalam surah al-isra يسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي لقريش أنه صلى الله عليه وسلم على حق وصدق bagi kaum قريش bahwasanya Muhammad محمد صلى الله dia ternyata di atas kebenaran dia di atas hak dan dia jujur ولكن أبا إِلَّا tapi tetap demikianlah orang-orang zalim mereka tetap berkeras di atas kekafirannya. Percuma. Udah. Kalau emang udah dicetak kafir, mau dibawain seribu mukjizat lagi depan mukanya lagi ditimpain tuh mukjizat. Nggak mau. Kalau <guluh> emang <guluh> tetap ujungnya hidayah, itu kuasanya, ketentuannya ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti-bukti kebenaran ini udah cuma sebab-sebab aja. Tapi hati manusia mau benar, mau terima, mau enggak, ujungnya di tangan Allah. Oh. Allah yahdi man yasha wa yudhil man yasha هذه نبذة خفيفة مما واجه به المشركون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ما رسو كل ذلك جنبا إلى جنب demikian kira-kira secuil tentang contoh secuplik gitu cuplikan dari bagaimana upaya para kaum musyrikin menghadapi atau merintangi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan betapa mereka kompak bekerja sama untuk hal tersebut. Mutanakili tur ila tur wa daur ila daur. Ya, dan mereka selalu berubah-ubah dengan segala cara mereka upayakan untuk menghalangi dakwah Rasul. Fa ila lin, dari cara yang keras kepada cara yang lembut. Wa min lin ila kemudian dari cara yang keras kembali lagi kepada cara yang lembut. Habis lembut pakai cara keras lagi. Wamin jidal ila musawamah. Dari tadinya jidal, debat kepada musawamah bujuk gitu ya kan wa min musawamah ila jidal dari bujuk kembali lagi kepada jidal wa min tahdid ila targhib tadinya dari ngancem-ngancem jadi ngebujuk dengan hadiah-hadiah Bisa <laughs> berubah-ubah mereka mentarhib ila tahdid. Kanu yasurun thumma yakhurun wa yujadilun thumma yujamilun. Tuh, tadinya mereka menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengingkari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka bermujamalah, bermanis-manis kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yatanazalun zalun, yunazilun thumma yatanazalun. Kadang mereka ngalah-ngalah demi ini Rasul, kadang mereka berkeras justru menekan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'adun thumma Kadang mereka ngancem-ngancem, tapi kadang mereka nawarin janji-janji yang melenakan. Gitu. Ka'annahum kanu yataqaddamun wa Kesimpulannya mereka nih kayak maju mundur nekan rasulnya <Sessus> sallallahu alaihi wasallam. La yaqirru lahum qarar. Mereka enggak punya sikap yang mereka pertahankan. Enggak punya sikap. ولا يعجبهم الفرار وكان الغرض من كل ذلك هو إهباط الدعوة الإسلامية tapi tujuan dari semua upaya mereka itu adalah untuk menjatuhkan دعوة إسلامية ولما شعث الكفر ولكنهم بعد بذل كل الجهد جهود واختبار كل الحيل عادوا خائبين tapi setelah semua upaya mereka harapkan walam yabqa amamuhum illa as-saif emang enggak ada pilihan lain di depan mereka kecuali emang pedang was-saif tapi pedang la yazidul furqah illa shiddah tidaklah menjadikan perpecahan kecuali nambah parah ya di antara kaum Quraisy sendiri wa yantij illa an tanahur yasta'sil as-sha'fah fahtaru madza yafalun. Akhirnya mereka bingung nih kudu ngapain nih hadepin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya sikap Abu Talib dan para keluarganya. Dikit lagi. Amma Abu Talib fa innahu lamma wajaha Quraisy Nabi sallallahu alaihi wasallam Adapun Abu Talib ketika datang para kaum Quraisy memohon kepadanya untuk menyerahkan kepada mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka dapat membunuh Nabi dan kemudian juga Abu Talib melihat gerakan-gerakan kaum Quraisy dan upaya-upaya yang mereka lakukan yang menekankan, membuat Abu Talib yakin bahwa bahwasanya mereka hendak untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, misal mafalahu Uqbah seperti yang telah dilakukan jelas-jelas oleh Uqbah ibnu Abi Muaid, Abu Jahal ibnu Hisham dan Umar ibnu Khattab sebelumnya, jemma bani Hashim wa bani Mutalib. Abu Talib mengumpulkan bani Hashim dan bani Mutalib. Wada'ahum ila al-qiyam bihafzin Nabi Abu Talib menyuruh mereka untuk Yuk kita jaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fa'ajabuh ila dhalik kulluhum. Akhirnya mereka pun semua Menaati atau menyambut seruan Abu Talib Untuk menjaga Nabi Muslimuhum wa kafiruhum Ya, baik yang Muslim ataupun yang kafir dari golongan Bani Mutalib dan Bani Hashim kompak untuk menjaga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamiyatan lil Jiwaril Arabi berangkat dari rasisme yang ada pada bangsa Arab ya ini emang membela kelompok dan keluar keluar gak berangkat dari itu yang kafirnya emang melakukan menjaga Rasul berangkat dari emang asobiyah itu yang ada pada mereka kekelompokan yang ada. wa ta'ahadu alaihi inda kabah mereka pun bersumpah untuk apa melakukan perjanjian di Ka'bah illa <tum> maka min akhihi Nah kecuali dari Abu Lahab Saudaranya Abu Talib sendiri pamannya Rasul Dia nggak mau ikutan kepada apa yang disepakati oleh Bani Hashim dan Bani Muttalib untuk menjaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu farakahum wa kan ma'a Abu Lahab tidak bergabung bersama mereka dan memilih untuk bergabung bersama orang-orang Quraisy untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li